di Jalan Pelajar Gang Pondok Panjang 2, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, rombongan Kapolsek Medan Kota, Kompol M. Riki Ramadan, Camat Medan Kota, H.T. Kairunisa, Lurah Teladan Timur, Fransia Haan, datang mengunjungi rumah kakek Abdullah Sani dan juga kakek Rusdianto yang merupakan pemilik rumah korban kebakaran untuk memberikan bantuan. Sesampainya di lokasi yang masih terpasang garis polis lain tersebut, Kapolsek segera menyalami keluarga korban serta cucu Abdullah Sani sekaligus memberi bantuan. Tentang bantuan yang dikasih polisi ini, Pak. Ya, sangat membantu. Terutama untuk banyak terima kasih kepada Pak Polisi yang telah susah banyak menyumbang kami, terutama anak-anak sekolah yang sedang habis pakaiannya. Dan seterusnya kepada semua orang. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamonangan Pakpahan, Tribrata TV, Salam Tribrata.